Halo, assalamualaikum guys. Video kali ini aku bakal nunjukin suasana jalanan raya nan indah dikelilingi pepohonan rimbun dan ada air mancurnya juga loh. Video ini aku buat ketika aku melakukan perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Padang. Ketika melewati jalan ini, kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah, pohonan yang hijau dan air mancur Lembah Anai. Selamat menyaksikan. Air terjun Lembah Anai adalah sebuah air terjun yang terletak di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Air terjun setinggi sekitar 35 meter ini berada tepat di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Air terjun Lembah Anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai sehingga suasana masih alami dengan hutan lebat serta perpohonan rimbun. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung. Keindahannya membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Lembah Anai berada tepat di pinggir jalan yang menghubungkan kota Padang dan kota Bukit Tinggi. Untuk mencapai tempat tersebut, dari kota Padang bisa ditempuh dengan perjalanan selama lebih kurang 1 jam menggunakan angkutan umum. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan di tempat wisata air terjun Lembah Anai ini juga menyediakan area parkir yang cukup luas.
sepanjang jalan terdapat nil kereta api dari Padang hingga Sawalunto yang merupakan hasil dari kerja paksa oleh Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda terdapat kereta pengangkut batu bara yang melintasi rel kereta api yang berada di dekat air terjun Lembah Anai. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Next video insya Allah kita akan mampir dan review air terjun Lembah Anai ini lebih dekat dan lebih detailnya ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komennya juga ya. Assalamualaikum, bye-bye.